السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ini tuntutan yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bagi kepada kita masa untuk saya ni orang kampung, bukan duduk di bandar. Jadi saya bercakap pun cakap kampung. Saya belajar cakap bahasa Sarawak pun di naik kereta dia tiga. Tidak lawan mana. Jadi orang yang tidak biasa dengar saya bercakap dengan bahasa saya ni, cuba-cuba bahan insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, walaupun kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat beragama Islam, kita kena berusaha juga supaya agama yang Allah bagi kepada kita ini kita dapat hayati dengan sebaik mungkin. Kita semua tahu kita duduk di dunia ini untuk sementara waktu. Satu hari kita akan mengetahui di sana, di syurga Allah Ta'ala, segala-galanya. Kita diberi segala-galanya. Hari ini semasa kita di dunia, kita nak saja tapi tak boleh. Nak tu, nak ni, semua nak. Tapi semua terbasah. Kadang-kadang benda tu kita boleh tapi tak dibenarkan. Kadang-kadang kita nak benda tak boleh. Jadi banyak perkara dalam kehidupan dunia ini kita tak dapat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk kita syukur. Buat salam. Dan untuk syurga, syurga pun tempat berjumpa ya. Allah Ta'ala kuasa. Syurga ni tempat berjumpa. Allah Ta'ala kuasa. Jadi apabila Nabi Adam AS dihantar ke dunia, Allah Ta'ala beritahu untuk dia sendiri dan untuk anak cucu dia sampai kiamat, imma ya'tiyannakum minni huda, sekiranya datang daripada aku kepada kamu kitab petunjuk, yakni wahyu. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang bersedia mengikuti kitab petunjuk aku, maka syurga lah untuk Surah Baqarah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertaruhan kita. Kita tak kenal Allah Taala dengan sebab kita guna akal. Sebab kalau akal, manusia cerdik ramai dalam dunia ni. Tapi banyak mereka tidak kenal Allah. Maka melalui perantaraan Quran, Allah Taala memperkenalkan zat dan sifatnya. Lalu dengan Quran inilah Nabi sendiri, para sahabat baginda dan seluruh umat manusia mengenali Allah dan dapat mentaati Allah melalui perantaraan yang sama, yakni kita. Yakni kita Allah untuk supaya hamba Allah kenal Allah dan taat kepada Allah. Kita Allah supaya hamba Allah dapat kenal Allah dan dapat taat kepada Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Oleh kerana itulah kita kena pasang niat azam yang sungguh-sungguh sebelum kita mati. Daripada awal Quran hingga akhir Quran kita belajar insyaAllah. Di sana benda lain tak ditanya. Sampai dalam kubur pun, dalam riwayat di sahih, ada tiga soalan. Man rabbuk, siapa sebenarnya Tuhan kamu, pencipta pemeliharaan kamu.
wa ma dinu, apa agama kamu? Agama mana pegangan di cang hidup? Wa ma taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat kamu, pandangan kamu tentang laki-laki ini? Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga soal. Ada yang boleh jawab? Dalam hadis riwayat Abu Daud, ada yang boleh jawab? Apabila dia jawab, malaikat tanya dia, daripada mana kamu tahu semua jawapan ini? Dalam hadis, daripada mana? Orang mati kata, daripada kita Allah. Daripada kita Allah. Maka malaikat kata, ya, saya dimaklumkan. Orang boleh jawab soalan dalam kubur ini, orang yang ada hubungan dengan kitab Allah. Dalam riwayat Abu Daud. Jadi bertuahlah, kalau kita semua diberi oleh Allah Ta'ala nikmat untuk mendekati kitab Allah, mempelajari kitab Allah, dan dapat memahami apakah yang Allah nak daripada kita sebelum kita menghadapnya. Begitu juga dalam hadis itu, jika ditanya oleh malaikat soalan yang sama, orang tak dijawab, dia kata hahah la adri. Dalam hadis, hahah la adri, aku tidak tahu. Hai hai, aku tidak tahu. Aqulu kama yaqulun nas, aku berpahaman seperti mana orang ramai-ramai berpahaman. Ini jawapan dalam hadis. Maka disitulah berlakunya hukuman daripada Allah. Nak beritahu apa tuan-tuan yang mulia, daripada hadis ni, soalan dalam kubur pun dijawab orang yang ada hubungan rapat dengan kita. Oleh kerana itulah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah bagi kepada kita suatu nikmat besar. Kita sudah ada hubungan dengan kitab Allah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu, mana orang-orang umat ni yang terbaik. Siapa kata? Nabi kata. Masing-masing satu orang tu kata, saya lebih baik, dia lebih baik. Tak ada masalah. Tapi apabila Nabi kata, ini adalah merupakan asal kebaikan sebenar. Kebaikan yang boleh membawa di dunia ini kita akan dapat kepuasan, kebahagiaan. Dan apabila kita dipanggil balik, Allah redha. Itu kebaikan. Apabila keluar dari lidah Nabi, mana kebaikan tidak terbatas masa dunia sahaja. Tidak. Dunia sampai ke syurga. Apa kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di kalangan kamu yang dapat belajar Al-Quran dan mengajar balik kepada orang lain. Dapat belajar Al-Quran dan mengajar. Paling baik. Paling baik. Dalam Al-Quran lah asal akidah. Pegang. Dalam Al-Quran lah asal syariat. Cara hidup. Dan syariat ni boleh dikatakan dua perkara. Hubungan hamba dengan Allah, macam mana kita nampak dipanggil ibadat. Hubungan hamba dengan hamba yang lain, dipanggil adab. Semasa dunia ini, semua syariat, semua ambil daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW tunjuk cara macam mana syariat Al-Quran dapat dihayati, baik ibadatnya, baik kehidupan biasa. Cuma tambah satu lagi, itu sahabat Nabi. Sebab Nabi kita orang lelaki, logik akal pun begitu. Manusia, lelaki, orang dewasa, kanak-kanak, orang tua, warga emas. Jadi hukum Allah tidak kena orang yang seperti Nabi saja tidak. Hukum Allah Ta'ala ni kena pada segenap lapisan. Mula dilahirkan sehingga dia dikebumikan. Tidak terlepas syariat Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah para sahabat juga dikaitkan sama dalam syariat. Macam mana agama dihayati oleh Nabi dan para sahabat. Macam mana agama dihayati oleh Nabi
dan antara sahabat dalam memahami kitab Allah. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada duduk di dalam bandar, kawasan bandar atau di desa. Dia kadang-kadang hamba sahaya atau merdeka, kadang-kadang pemimpin, kadang-kadang rakyat jelata. Semua ada dalam para sahabat. Jadi cara penghayatan Al-Quran ini, para sahabat kita tak boleh tinggal. Dan inilah nama bagi ahli sunnah wal jamaah, sunnah Nabi dan jemaah sahabat, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ukuran dan rancang. Jadi semua asas pada Al-Quran, semua asas pada Al-Quran. Oleh sebab itu kita berusaha macam mana supaya Al-Quran ini berada dalam kehidupan kita. Tinggal lagi dia tak belajar, tak pernah belajar, tak boleh baca Al-Quran, dia tak pernah dengar, dia tak pernah mengaji, dia fikir beratlah. Saya dah tua, saya sudah buang-buang macam-macam. Dia fikir tak kena juga. Walaupun saya tidak ada asas sampai tak, tapi saya kena belajar, saya akan mati. Mari bercelamu dalam fikiran ini. Dia itu ada merupakan perkara yang baik untuk diri seseorang. Dia fikir dia akan mengada Allah. Segala-gala apa yang dia ada sekalipun dia akan tinggalkan. Alangkah berbahayanya jika dia sebelum jumpa Allah Ta'ala, dia ada tahu tentang Allah Ta'ala melalui kitab Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya ingin katakan kepada tuan-tuan semua, Al-Quran ini mudah. Memang mudah. Kita belajar, kita nampak pun. Walaupun kami belajar dengan cara-cara pengajian, ngaji nahwu, ngaji bahasa, ngaji kaedah darat lah, sebelum ngaji tafsir apa ni, tapi apabila kita bagi tawajuh kepada Al-Quran, rupanya Al-Quran ni untuk manusia kenal Allah dan bersedia dalam hati dia untuk taat kepada Allah, boleh dibaca pada semua, mudah. Dan Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar berkali-kali Allah sebut, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Qur'an. Allah kata lidzikri, bagi mengenali Allah, menyedarkan hamba Allah tentang Allah, memberi kepada hamba kefahaman macam mana nak taat pada Allah. Mudah kan? Hanya dengan dengar saja dan tawajuh. Hatta jika orang buta, mata dia tidak nampak, tapi dia ada telinga, dia boleh dengar, dia boleh kenal Allah. Nak baca, kalau tanpa beri ini, dia tak boleh, dia boleh dengar. Begitu orang pekak, dengar pun tak boleh, dia tengok isyarat. Bila diberitahu Al-Quran dengan isyarat tangan, dia boleh memahami dan boleh beriman dan ahli syurga. Tidak khilaf ulama, orang buta boleh jadi ahli syurga, orang bisu boleh jadi ahli syurga, walaupun dia ada sekadar itu saja kemampuan. Sebab Quran ini mudah. Kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk pengajaran. Untuk satu orang hamba dengar dan tahu apa kehendak Allah dan bersedia mentaati Allah. Ini Al-Quran, dan dia suatu mukjizat yang tunggal. Nabi kita tak nampak, Allah Ta'ala kita tak nampak, tapi melalui Al-Quran hati kita boleh kenal Allah. Daripada Al-Quran kita boleh nampak daripada hati kita betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran yang ada bersama kita, dan Allah permudahkan. Allah kata fahal mim mudakkir, maka adakah mana-mana hamba yang ingin belajar? Mudakkir maknanya belajar dengar, sehingga dia pun tahu apa itu Allah Ta'ala, apa tuntutan daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah kita tak nampak dengan mata, tapi hati kita boleh dibuka oleh Allah. Fahal mim mudakkir, maka adakah sesiapa di kalangan hamba-Ku yang ingin belajar untuk kenal Aku, untuk taat pada Aku? Mudah. Jadi di atas
beberapa ayat ya Allah Ta'ala sebut berkali-kali ini, maknanya semua kita dapat lah tuan. Lebih-lebih lagi kita orang Melayu, Allah bagi satu perkara istimewa, lidah kita boleh cakap Arab dengan baik. Kami duduk di Pakistan, kami biasa pergi ke India, kami biasa duduk di Thailand, di pondok. Lidah orang Melayu ni Quran jadi mudah. Apabila kami azan, kami baca Quran, orang sana kata, eh orang Malaysia semua ni khari dah. Sebab kami dengar semua orang Malaysia bagus, bagus baca Quran. Dia pergi rukah sana pun, bergaul dengan orang Melayu, orang Melayu kan boleh baca Quran. Sebenarnya dalam bahasa Melayu kita, ribu-ribu kali harap. Sabar, taqwa, kita duk guna, istiqamah. Itulah bahasa. Dan jadi biasa boleh dah. Dan alhamdulillah hari ini, untuk membaca Al-Quran begitu sekali mudah. Anak-anak kita diajarkan satu kaedah, baik daripada usaha daripada orang Melayu kita atau usaha daripada negara jiran kita, buat kaedah-kaedah mudah sehingga boleh baca. Dan apabila buat pertandingan tilawah, kita pun di antara orang maju dalam baca Al-Quran. Ini kelebihan yang Allah bagi pada kita orang Melayu. Itu di segi bacaan. Dan ini kita hendaklah usaha supaya setiap kita, baik di segi bacaan, kita belajar sedikit-sedikit. Sebab saya sendiri pun, saya tidak pandai Al-Quran. Saya bodoh tentang Al-Quran. Kita suka main. Masa sekolah tu suka main. Kita tak pandai Al-Quran. Masa saya belajar di sekolah Arab, dalam kelas saya, saya paling bodoh sekali. Saya tak tahu rupanya sekolah ni, dia ada tapis Mahat Muhammad dulu, dia ada tapis juga lah. Orang daripada Darjah Lima ni. Tapi dia tak tapis sangat tentang Al-Quran. Sebab saya dibawa masuk oleh guru disiplin. Jadi dia ingat awak ni anak-anak akak guru disiplin. Jadi cikgu tak tapis sangat baca Al-Quran. Sedangkan saya masa tu saya tak boleh baca Al-Quran, tak mengenal lagi. Dalam kelas saya, kebanyakannya sudah khatam. Sudah habis Quran. Saya salah-salahnya yang hanya biasa telah baca Quran sekadar dua juzuk dan tidak mengenal. Tidak boleh baca sendiri. Duduk sekolah. Saya rasa malu. Macam mana saya ni? Saya dibawa masuk oleh guru disiplin Mahat. Tapi orang dalam kelas ni saya cek tengok perempuannya, laki-lakinya, semua pandai baca Quran. Saya di antara paling bodoh sekali. Saya sedar. Tapi sahnya saya belajar. Saya belajar sendiri. Minta kakak saya ajar Quran, minta ustazah ajar Quran, minta imam masjid ajar Quran. Dalam satu hari empat guru saya belajar, terpaksa. Sebab saya tak mahu saya diketahui oleh orang lain saya ni bodoh Quran. Jadi kita belajar-belajar, saya dapat khatamkan Quran dalam beberapa bulan saja tanpa diketahui oleh pelajar lain. Sebenarnya saya masuk belajar sekolah Arab ni saya tak boleh buat Al-Quran. Ini bermaksud kita semua boleh buat usaha. Jangan malu. Panggil mana-mana ustaz, belajar bahasa Quran sedikit-sedikit. Dan insya-Allah satu hari Allah akan bagi-bagi. Minta kepada Allah. Jadi alhamdulillah bacaan di negara kita ini tidak asing lah. Banyak usaha ke atas bacaan ini. Dan alhamdulillah mereka-mereka yang berminat dan berusaha diberi kemudahan sungguh-sungguh sehingga alhamdulillah kebanyakan boleh baca Al-Quran. Dan kepada mereka di kalangan kita semua yang tidak boleh baca Al-Quran, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Belajarlah sedikit demi sedikit. Saya sudah rasa patut pelajar saya boleh belajar. Jika tak pandai baca Al-Quran, saya tengok biasa. Sebab ini satu perkara yang boleh diatasi dengan baik. Dengan mudah. Itu di segi bacaan. Perkara kedua, makna Al-Quran. Makna Al-Quran ini jarang orang sebut. Makna Al-Quran, yang ini tafsir Al-Quran, maksud yang tersirat dalam Al-Quran. Dia pun mudah juga. Sebenarnya dia pun mudah. Kita semua boleh habis Al-Quran, baik di segi bacaannya, baik di segi tafsirannya. Dengan dengar, dengar dan dengar, dia boleh habis. Jadi dengan maksud untuk mempermudahkan bacaan Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran inilah kita ada buat suatu soal
setiap tahun, daripada 15 Syaban hingga 26 Ramadan, 42 hari, daripada awal surah Fatihah hingga qul a'udzu binnas, kita akan ketatkan tafsir Al-Quran. Kita tidak fokus pada sesiapa, siapa saja, tua, muda, orang tidak ada asal langsung, orang tak boleh baca Quran, semua datang. Sebab Al-Quran ini kita tak boleh buat macam kita buku-buku lain, ambil di kedai terus baca, tidak boleh. Kita kena usaha belajar Al-Quran, berguru. Ini agama Islam, dia tidak macam agama lain. Berguru al-isnadu minad-din, sandaran guru ini adalah di antara agama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kalau tidak sandaran guru maka manusia bebas memberitahu apa saja tentang agama Islam melalui akal fikiran. Dia tidak boleh. Jadi agama seperti asas Al-Quran ini kita belajar berguru daripada awal hingga akhir dengan guru kita, guru kita daripada guru kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil sana. Dia lebih baik pada sikit. Dia lebih baik pada sikit. Sebab sana ini asal. Sana ini asal. Jadi alhamdulillah, walaupun kita buka secara biasa saja, jadi ramai datang dan belajar. Kemudian daripada asas Al-Quran inilah, maka dia mula rajin belajar baca Al-Quran, belajar tu, belajar ni, belajar fiqh, belajar macam-macam. Sehingga dia pun boleh ajar orang lain. Dia pun boleh ajar orang lain. Jadi paling penting sekali ialah dia dapat kesedaran daripada hati. Kita tak perlu ceritalah macam mana mereka-mereka ni telah berubah dalam kehidupan dia. Allah dah lebih tahu. Tapi di antara pelajar kita dapat mengislamkan ramai orang-orang bukan Islam dengan cara biasa, tidak ada pasang, dengan cara bincang dan bermuzakarah. Adakan bandingan kitab mereka dengan kitab kita, dengan senang hati mereka masuk Islam dan ajak mereka belajar agama. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana Quran ini mudah, kita jangan payahkan. Kita kena usaha supaya Quran ini dapat diterima oleh satu orang lain, oleh orang lain dengan cara mudah. Jadi alhamdulillah kita fikir macam mana supaya Al-Quran lebih-lebih lagi di kawasan Melayu kita ni, kita dapat kembangkan dengan secepat mungkin dengan baik dari segi bacaan dan tafsiran. Kerana apa yang berlaku dalam negara kita, baik negara luar, kefahaman tentang agama ini masalah. Wahabi, Sufi, tu di macam-macam tuduh-menuduh yang menyebabkan dalam tajuk agama dia dah pecah belah. Asas semua sekali kerana tidak belajar. Dia tidak belajar. Dengar-dengar tidak boleh. Agama Allah Ta'ala kita belajar. Dan kalau kita tahu orang lain salah pun, kita tak boleh kata dia salah. Kita ajak dia belajar. Itu tugas kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang kena belajar dan sudah pandai jawab lain. Sebaik-baik antara kamu yang belajar Al-Quran dan ajar kepada orang. Cuma fikir, satu orang tu bila dia sudah habis Al-Quran 30 juzuk, dia sudah ada sesuatu. Dia sudah ada sesuatu. Walaupun dia ambil masa 40 hari saja tempoh dia belajar, tapi dia ada sesuatu yang dia boleh jadi satu pegangan. Berarti dia tidak boleh lagi diperbodohkan tentang agama. Dan Al-Quran ini apabila kita belajar bukan menyebabkan kita jadi ekstrim, tidak. Biasa saja. Bahkan kita lebih lembut, kita lebih berhati-hati, kita tak suka menuduh, kita tak kata tu, tak kata ni. Sebab Al-Quran sendiri adalah merupakan kita untuk melatih hamba jadi hamba, bukan melatih hamba jadi tuan. Itu kita Allah. Jadi kata-kata kita tengok pelajar yang belajar Al-Quran, kalau betul-betul dia belajar berguru daripada awal hingga akhir, dia tidak menjadi manusia yang ekstrim, yang mudah menakut. Tidak. Dia akan jadi satu orang yang sangat bertanggungjawab. Dia akan sedar ini kalamullah ini semua orang kena tahu. Dan daripada itulah dia ajak orang yang boleh ajak.
dimulakan dengan keluarga sendiri. Saya sudah sentiasa beritahu Al-Quran yang kita belajar ini, kita ajar pada anak kita. Sebelum anak kita diajar oleh orang lain, ayahnya telah mengajar anaknya Al-Quran. InsyaAllah anak kita tidak akan murtad. Kita ajar, kita didik sedikit-sedikit. Satu hari kalau kita bagi masa setengah jam, boleh jadi setahun sudah khatam Al-Quran tafsirannya. Sedikit-sedikit. Oleh kerana itulah kita cuba belajar. Belajar. Dan jangan jadikan ilmu Al-Quran ini satu perkara yang berat. Dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala susun ayat, surah dan ayat disusun untuk mengajar hamba kenal Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kami semasa belajar, orang awam itu tidak ramai. Di Pakistan sana kami belajar, kebanyakan ustaz. Sama kami 500 orang belajar tahun sesi kami itu, biasanya ustaz, ustaz ataupun pelajar yang sudah ada kemahiran ilmu. Jadi ustaz kami dia tidak sekat untuk orang awam masuk. Tapi biasalah kalau belajar ilmu-ilmu gini, orang awam biasa tidak masuk. Dia hanya dengar-dengar gitu. Jadi saya tanya guru saya, macam mana kalau kita ajar orang awam? Kurang. Tidak terhad pada mereka-mereka yang sudah ada asas. Dia tak boleh, tak masalah. Boleh. Kita cuba mulakan dulu pada 2008, semua orang boleh masuk. Tapi Alhamdulillah hari ini semua dapat belajar. Ada daripada asal Al-Quran inilah mereka mula nak belajar Arab. Mereka mula nak belajar tu, nak belajar ni. Dan mereka cuba mendekati ramai guru-guru yang lain untuk memberi kekuatan lagi kepada asas-asas Al-Quran. Dia ada guru fiqh, dia belajar fiqh Imam Syafi'i. Dia jadi daripada Al-Quran ni memberi suatu dorongan yang kuat untuk dia mendekati Allah. Dengan apa cara? Tentang hadis dia belajar daripada orang ustaz yang mahir dalam hadis. Ini semua Al-Quran. Dan Al-Quran ini dia tidak baca kitab lain. Baca dia walau tidak tahu tidak tahu makna, boleh pahala. Satu huruf, satu hasanah. Baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hasanah dalam setiap huruf. Baca hadis tidak boleh pahala seperti ini. Dan Al-Quran ini semua ada dalam rumah kita. Terjemahan dia pula begitu sekali banyak. Pilih saja mana-mana terjemahan untuk kita baca. Cuma syarat satu saja, sebelum kita mula mengajar dan baca sendiri, kita baca dengan guru satu kali habis. Baik tajwid, bacaan lafaz, baik makna, bacaan tafsir. Kemudian kita sendirilah usaha untuk menyempurnakan bacaan. Ini Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ketika dia turunkan Al-Quran kepada Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di kalangan orang Arab Mekah. Keluarga Nabi orang Mekah. Orang Mekah ni satu golongan manusia yang tak ada kitab. Dia tak suka Yahudi. Dia tidak suka Nasrani. Dia tak ada kitab. Tapi agama orang Mekah agama Ibrahim. Jangan kita silap faham. Kadang-kadang masyarakat kita kata jahiliyah Mekah, musyrikin Mekah. Itu kita buat satu andaian. Orang Mekah ni orang beragama Nabi Ibrahim. Dan gelaran orang ikut nama agama Ibrahim dia panggil Hanif. Hanif, Hanif macam kita Muslim. Zaman Nabi dia panggil Hanif. Dia ikut Nabi Ibrahim. Dia sembahyang, dia ada zakat, dia buat haji, dia buat umrah, akad nikah, ada saksi, dia tahu talak raja'i, talak bain, orang lelaki bersunat, edah dia tahu. Banyak. Saki baki agama Ibrahim yang ada dalam Islam ini dihayati oleh orang Mekah.
Dia tahu haram mengumpat. Kalau buat salah istighfar, dia tahu. Laporan dalam kita. Yang kita kata jahil, dia orang jahiliah-jahiliah ni, sebab kita tidak baca keadaan orang Mekah sebelum kedatangan Nabi besar, sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Sebab sedangkan mereka itu adalah orang yang beragama. Abu Bakar radhiyallahu anhu nama dia Abdullah. Itu hamba Allah. Allah mana? Allah yang Maha Esa. Cuma oleh kerana orang Mekah tak ada kitab, banyak kali banyak tersasar, baik di segi pegangan akidahnya, baik di segi amalnya. Tersasar. Sebab kita tidak ada panduan, tidak ada. Dan orang Yahudi Nasara anggap orang Mekah ni orang buta huruf. Dia gelar umbi, orang buta huruf, orang tidak ada kitab. Sebab itulah bila Nabi besar Muhammad SAW dipilih jadi Nabi, orang Yahudi di Madinah ni dia mari pada Tegur Nasa dia untuk tunggu Nabi akhir zaman. Satu generasi, satu generasi. Sehingga apabila lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka tahu inilah Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab. Tapi oleh kerana dia telah ada dalam fikiran dia, orang buta huruf, buta huruf. Macam mana kami orang ada kitab nak ikut orang yang buta huruf? Sifat sombong dia itulah menghalang dia daripada beriman kepada Allah. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab dia ada kitab, orang buta tak ada kitab, macam mana kita ikut orang tak ada kitab? Ujian besar bagi Yahudi. Sedangkan dia mari jauh-jauh duduk di Madinah untuk tunggu Nabi akhir zaman. Bila lahir Nabi akhir zaman, dia lah yang paling itu menentang Nabi. Sebab perasaan dalam itu rasa besar diri. Dalam muka pun begitu. Orang muka bila lahir Nabi kita, bila Nabi kata, saya dipilih menjadi Rasul, dalam umat saya, la ilaha illallah, wahai manusia muka semua, wahai saudara, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya baik dunia sampai ke syurga. Mereka lawan Nabi. Lalu mereka kadang-kadang pergi tanya Yahudi. Yahudi sana, ni Muhammad duduk di kampung kami ni, betul kan dia Nabi? Dia kata dia Nabi. Kami ingat dia biasa kan? Takkan Nabi manusia, Nabi mesti malaikat. Ada perutusan hantar tanya Yahudi-Yahudi yang ada kita. Yahudi kata nak tahu dia Nabi, di antaranya ialah kamu tanya dia Ashabul Kahfi apa dia. Yang kedua tanya dia Zulkarnain siapa. Kalau dia boleh jawab ini, dia Nabi. Dan tanya dia roh, apa dia roh. Allah turunkan dua surah, surah Bani Israel dan surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ada jawapan tentang roh. Mana kalau Nabi itu kata roh gini, 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 dia bukan Nabi. Tapi kalau dia kata roh, siapa pun dia tak tahu, dia Nabi. Mana jawab dia tak tahu, itu Nabi. Kalau hura itu bukan Nabi, bohong. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tiga soalan, Nabi tak tahu jawapan. Allah bagi wahyu, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang roh. Apa dia roh? Qul, jawab saja pada mereka. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. Aku tidak tahu. Salah. Dan jawapan telah didengari. Kemudian bila ditanya Ashabul Kahfi siapa? Nabi SAW pun tidak tahu. Allah turunkan surah Kahfi beritahu begini cerita. Zulkarnain macam mana? Nabi pun tidak tahu. Allah Ta'ala telah turunkan surah Kahfi dan beritahu pada akhirnya tentang Zulkarnain. Ketiga-tiga jawapan ini menepati sebagai bukti daripada ahli kitab. Jika dia boleh beritahu sebegini jawapan, dia adalah Nabi. Kamu tak boleh engkau. Tapi apa terjadi? Yang ajar pun tidak beriman. Yang datang tanya pun tidak beriman. Walaupun kebenaran itu zahir. Untuk satu tempoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha. Nabi satu orang yang mana walaupun dia diberi kebenaran, wahyu ada bersama dia, tapi Nabi tidak pernah mengata kepada orang itu saja. Dia tak pernah kata. Mana caci, cela, ini bukan lidah Nabi. Walaupun daripada pihak lawan, dia kata Nabi ni gila, ahli sihir, macam-macam. Itu daripada pihak lawan, daripada Nabi, tidak pernah Nabi SAW mengucap satu kalimah, ucapkan
mencela manusia. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bukan orang seperti itu. Walaupun kebenaran itu pada Nabi, walaupun Nabi dipenuhi dengan ilmu wahyu, tapi lidah Nabi adalah satu orang Nabi. Perwatakan Nabi seolah-olah, kata ustaz kami, dia macam air bertemu dengan api. Dia tidak jadi api, dia tetap air. Ini kehebatan yang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada peringkat awal, bila Quran dibacakan, Quran pun dituduh dongengan, Quran pun dituduh mentera syair, sihir. Tapi itu satu peringkat pertama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jemu. Dan ramai-ramai orang Mekah ni segelintir saja jadi penentang sebenarnya. Akhir sekali pada tahun 8 Hijrah, semua orang Mekah ikut Nabi. Ini Quran. Akhirnya orang Mekah ikut Nabi, alhamdulillah. Dan semenjak tahun 8 Hijrah hingga ke hari ini, Mekah adalah dikenali pusat Al-Quran. Berlaku satu waktu pada permulaan penentang paling teruk. Berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Ahzab. Semua perang-perang ini menentang siapa? Menentang Al-Quran. Bukan menentang Nabi, menentang Al-Quran. Nabi sebelum itu, orang kata dia Al-Amin, paling junjung, paling baik. Di segi budi bekti, akhlak tidak boleh di tak, tidak boleh dikritik. Lebih-lebih lagi apabila Nabi menerima wahyu, Nabi berperangai lebih baik. Sebelum dia belajar, dia dah baik. Cuba fikir, apabila wahyu sampai, dia akan lebih baik. Anak-anak kita pun belajar, dia dah baik. Apabila dia belajar, lebih baik. Biasa ilmu apabila dipelajari, dia mengubahkan satu orang itu ke arah lebih baik. Tapi orang Mekah tidak. Nabi walaupun dia pernah gelar Al-Amin, tapi apabila Nabi baca Al-Quran, dia tuduh gila, majnun. Bukan kerana Nabi dalam perwatakan dia, kerana bacaan yang dibaca oleh Nabi, iaitu Al-Quran. Kenapa dia tuduh begitu? Kerana fahaman dia dengan wahyu Al-Quran bertemu, bertentangan. Nabi ambil masa sampai tahap mereka menerima juga. Hari ini pun begitulah. Al-Quran ini apabila kita pelajari, biasa-biasalah. Ada orang tidak bersetuju, ada orang tidak sependangan dengan kita. Dan kita baca Al-Quran, kita sabar. Ini suatu perkara yang biasa bagi Al-Quran. Nanti suatu hari Allah Ta'ala dalam takdir jika orang baik, dia akan menerima. Seperti mana orang Mekah menerima, walaupun pada akhirnya, pada permulaan yang penentang paling hebat. Maka begitulah masyarakat-masyarakat kita hari ini pun, Al-Quran ini walaupun pada hari pertama, hari kedua, dia masih lagi menjadi satu golongan yang ragu-ragu. Tapi insya Allah keberkatan dan juga mukjizat Al-Quran ini boleh memecahkan benteng dan hijab hati-hati hamba yang mencari kebenaran. Tapi golongan degil itu tidak dapat. Jadi tuan-tuan yang mulia, perkara kedua tentang Al-Quran, selain dia mudah dan dia boleh mengubah semua. Mengubah Al-Quran ini tidak seperti mana kitab-kitab lain. Dia mengubah secara betul. Sebab apabila satu orang belajar, Al-Quran lah yang akan ubah dia. Belajar itu sendirilah akan mengubahkan dia. Jadi dia mudah dan dia boleh mengubahkan siapa saja. Dan yang paling memberi kesan pada Al-Quran ini, oleh Al-Quran ini, yang belajar itu apabila dia mengajar balik. Dia belajar, bila dia mengajar balik, mengajar itulah perubahan yang akan berlaku. Perkara kedua, Al-Quran yang tidak sama dengan hadis, Al-Quran banyak penekanan pada kepercayaan, akidah. Kalau kita tengok hadis, hadis Nabi lebih kurang 6,000 juga. 6,000 hadis, kurang lebih. Hadis sahih yang tidak mengkarat, yang tidak diulang-ulangkan. Lebih kurang dengan hadis, dengan Quran yang 6,000 hadis. Tapi hadis ini, banyak perkara hadis adalah bersangkut paut dengan amalan. Amalan. Cara-cara.
Sebab Nabi tunjuk pada orang lain cara taat. Dalam Al-Quran beritahu dasar-dasar taat, tapi cara-cara dengan terperinci, dengan sempurna, Nabi akan tunjuk kepada umat. Jadi apabila bersangkut dengan cara zahir ini, akal kita boleh menerima berlaku sedikit sebanyak perselisihan dan berlaku sungguh. Bila penghayatan di segi cara taat ini ada sedikit sebanyak perselisihan, maka timbullah perbezaan-perbezaan di segi cara penghayatan. Sebenarnya perbezaan-perbezaan di segi cara penghayatan ini bagi orang mengaji Al-Quran dia tidak besar, tapi bagi orang tak mengaji Al-Quran besar. Ini saja beza. Bagi orang tak mengaji Al-Quran, perselisihan cara ini besar. Kenapa dia ni baca huruf? Kenapa dia ni tak baca huruf? Kenapa dia baca Fatihah? Kenapa dia ni tak baca Fatihah? Bagi dia besar. Tapi sebenarnya bagi orang mengaji Al-Quran, dia tidak besar. Cara-cara ini boleh jadi sedikit sebanyak perbezaan, tapi tidak besar. Asalnya ialah kepercayaan itu. Sebab itulah kesalahan di segi amal tidak kekal dalam neraka. Seandainya satu orang itu dihukum dengan sebab amal, dia tidak akan kekal dalam neraka. Sebab geran neraka tak ada dengan dia. Dia dimasukkan ke dalam neraka seumpama hospital. Sembuh, balik. Habis dosa amalan, okey masuk syurga. Tapi akidah, tidak. Akidah adalah kesalahan yang berkekal. Mana orang yang mati dengan akidah rusak, seolah geran dia dan neraka. Dia tidak dibenarkan lagi keluar. Jadi berlaku kesilapan di segi amalan, bagi Al-Quran tidak besar, tapi bagi hadis besar. Jadi satu perkara yang kita kena fahami ialah maknanya kalau kita ketepikan Al-Quran dalam pengajian, kita utamakan pengajian hadis. Ini kita kena dengar. Maka akan berlaku di kalangan kita perselisihan. Kenapa? 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 Sedangkan amal ini semua untuk taat kepada Allah. Kalau kita kata kenapa, kenapa, maka persekitaran berlaku sesama kita. Macam mana kita nak ajak hamba Allah yang lain yang masih jauh daripada agama Allah kepada agama Allah? Kehidupan kamu pun tidak teratur, tak tersusun. Sama kamu pun kamu bersekitar satu sama lain, macam mana nak ajak orang kafir? Sebab itulah agama asalnya belajar Al-Quran, kemudian belajar hadis. Dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti, dia ada satu riwayat. Para sahabat Nabi, dia akan bagi kepada anak mereka peluang untuk belajar Quran terlebih dahulu, kemudian baru dia bawa mengaji hadis. Ini para sahabat, orang yang mengaji dengan Nabi sendiri. Anak-anak mereka, mereka bagi tugas pada Al-Quran. Apabila Al-Quran yang okey, hadis. Lepas tu dibebas, nak apa tadi. Boleh jadilah, boleh jadi. Kalaulah ada berlaku perselisihan di kalangan masyarakat kita, yang payah nak rawat, payah nak ubat, apabila dia hanya bagi tumpuan kepada hadis, ketepikan Al-Quran, memang payah. Sikit-sikit kalau Allah Akbar, tidak boleh tersang. Tuan-tuan kena dengar, daripada dua rakaat sembahyang Allahu Akbar takbir hingga salam, mazhab empat ni dia ada dua tu masalah yang tak sama. Dua rakaat dia ada dua tu perselisihan cara ibadat sembahyang. Macam mana nak samakan? Untuk menyempurnakan dua rakaat sembahyang dia ada 200 masail, perbezaan ulama tentang dua rakaat sembahyang. Ini sembahyang dua rakaat, 200 masalah yang berbeza. Kalau kita fikir atau perbezaan itu, satu orang Islam tidak akan bersatu dengan siapa pun. Ditulis dalam kitab fiqh. Sebab itulah apabila umat Islam mendahului Al-Quran, maka Al-Quran adalah satu kitab yang menyatukan. Apabila hamba Allah kenal Allah di atas akidah tauhid dan rukun iman, dan inilah penyatuan. Maka cara boleh jadi berbeza. Cara boleh jadi berbeza. Sebagai contoh, Nabi SAW beritahu kepada sahabat dia setelah balik daripada Perang Azam. Sebelum itu Nabi telah diberitahu oleh Jibril, kamu telah letak baju besi kamu, dan kami para malaikat masih lagi beruniform.
kerja kita tidak selesai lagi. Pencetus peperangan Ahzab ini adalah Yahudi yang berjiran dengan kita. Dialah bagi segala harta untuk bagi hasutan kepada kafir-kafir Mekah sana untuk lawan Madinah. Dan ganjar Madinah, hapus Madinah. Ini modal daripada sini. Sokongan berbagai-bagai harta lagi, moral lagi dia bagi sokongan dengan sewaktu berlakunya peperangan Ahzab. Allah telah halau orang kafir yang jauh-jauh dengan kudrat, tapi Yahudi masuk berlindung dalam kubur di Madinah. Maka malaikat kata kepada Nabi, kami para malaikat masih beruniform. Ayuh pergi, hapuskan musuh yang paling dekat. Dialah pencetus peperangan Ahzab. Maka Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah, Yahudi Quraizah. Jangan sembahyang asar kecuali Bani Quraizah. Jadi berlaku dua perkara di kalangan sahabat. Sebahagian sahabat kata Nabi sebut kata itu kerana cepat. Sembahyang tetap waktu masing-masing. Zuhur sembahyang waktu zuhur, asar sembahyang waktu asar. Cuma perkataan Nabi itu nak memberitahu kecepatan. Kena pergi cepat. Sahabat lain kata tidak. Nabi kata sembahyang semua di Bani Quraizah. Tak kira. Dia sembahyang zuhur dan asar sana. Apabila diberitahu oleh Nabi, perbuatan-perbuatan sahabat, Nabi kata ni pun betul, ini pun tak ada masalah. Perbezaan pendapat tidak ada masalah. Kamu sembahyang waktu mana azan masa? Di Quraizah. Kamu tengah jalan. Nabi kata semua. Mana cara-cara ini apabila dia daripada sumber yang sahih, kita terima saja. Ini akan berlaku, boleh memaafkan kesalahan-kesalahan di segi perbezaan pendapat ini apabila satu orang itu telah ada dalam hati dia Al-Quran. Memang tuan-tuan mungkin perkara ini baru dengar, tapi kami yang belajar ini, kami telah rasai. Kami hanya nak beritahu apa yang kami rasa. Kami belajar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab paling-paling keras menentang Syafi'i. Kita orang Malaysia orang Syafi'i. Start daripada kelas 1 sampai ke akhir, semua kita jadi musuh ketat dalam pengajian fiqh. Sampai ustaz saya, Syekhul Hadis Misbahullah Syah, dia kata, saya satu orang sahaja orang Melayu. Yang lain semua orang lain, bangsa orang lain, mazhab Hanafi, saya seorang orang Syafi'i. Dia tak boleh hadir. Saya tengok awak kalau nak belajar seperti kami ini, kamu akan susah hati lah. Hari-hari kamu akan tengok, kami akan lawan kamu dalam ilmiah. Kamu takkan sabar. Minta pada mudik untuk kamu belajar Syafi'i. Saya kata ketika itu, ustaz, saya nak belajar Hanafi. Walaupun saya Syafi'i, saya nak belajar Hanafi. Saya nak belajar Hanafi dengan orang Hanafi. Semua dalam hati saya masa itu, saya akan belajar Syafi'i dengan orang yang mana guru saya ini orang Syafi'i. Saya takkan belajar Syafi'i dengan orang Hanafi. Dalam hati kita. Dan saya punya azam, insyaAllah bila saya habis belajar Hanafi ini, saya akan pergi ke petani Thailand sana, belajar Syafi'i dengan guru Syafi'i. Dan saya buat begitu. Jadi masa belajar tu, masyaAllah, Allah lah lebih tahu. Hari-hari pada pagi hingga petang kalau belajar, kalau buat fiqh, khilafan li Syafi'i. Perkara-perkara ini menyalahi mazhab Syafi'i. Masalah tu tak apa lagi, dia beritahu apa yang dia nak beritahu ialah mazhab kita lebih kuat daripada mazhab Syafi'i, dan ini dalilnya. Supaya golongan-golongan Hanafi yang berada dalam kelas ini berasa selesa. Dan kita hari ini kena hantar. Saya begitu rasa. Barulah setelah habis kelas, saya masuk perusahaan. Nak tengok. Takkanlah mazhab Syafi'i seteruk ni, kita pun buka buku kitab macam-macam. Jadi hasil daripada begini, kita jadi rajin baca mazhab kita sendiri tanpa guru daripada orang kita. Jadi maklumat-maklumat mazhab Syafi'i pun jadi bertambah. Hingga dalam peperiksaan, kita tulis mazhab Hanafi untuk fiqh Hanafi, tapi bila kita jawab, kita dapat jadi orang paling banyak markah. Kita Syafi'i. Jadi ustaz kata, kamu kenapa? Fiqh hidayah kita usaha mazhab Hanafi lah. Kamu dapat 80 lebih. Sedangkan pelajar-pelajar ni bawa. Kamu Hanafi lah. Kamu tukar mazhab. Kita kata tidak, saya Syafi'i. Ini semua ni maklumat yang kami dapat daripada kitab kami menyebabkan tulisan kami jadi panjang sikit. Jadi khilafiyah tu membawa pada hati saya yang belajar ni. Nanti saya balik ke Malaysia,
saya akan hentam anak ini. Saya punya jiwa. Masya Allah. Saya kata tengoklah nanti saya balik ke Malaysia, saya nak mengajar. Saya akan letak Hanafi depan. Saya akan beritahu khilafah lil Hanafiyah, saya akan jawab. Ini perasaan kita dalam khilafiyah ini. Tapi guru kami yang mengajar Quran kata, tapi dia tak tahu pun kita ada perasaan seperti itu. Dia kata, apabila kamu balik, kamu jangan buat gini. Kamu jangan buat gini. Buat gini ni satu cara. Tiada satu cara lain lagi. Apabila mengajar mazhab, kita tidak perlu jadikan sasaran mazhab-mazhab lain untuk dihentam. Bahkan kita beritahu, ini adalah khilafiyah. Pendapat ini ada, pendapat ini ada, pendapat ini ada. Mazhab kita begini. Kita jelaskan hanya pendapat mazhab kita. Selamat. Kemudian guru kami masa mengajar tafsir, dia kata, kalau seseorang manusia itu fikir perbezaan, perbezaan dan perbezaan, dia tidak akan bersatu. Tidak ada satu pun kalau yang boleh menyatukan dia. Tapi Allah Ta'ala melalui kitab Allah Quran menyatukan manusia. Sehingga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala beritahu pada baginda, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihi." Wahai Muhammad, ini harta tidak boleh menyatukan manusia. Sekiranya kamu, wahai Muhammad, membelanjakan harta sepenuh bumi, kamu tidak boleh menyatukan hati manusia. Walakinna Allah allafa bainahum, akan tapi Allah lah akan menyatukan mereka jika mereka semua mentauhidkan Allah. Ini dalam Al-Quran. Jadi di atas laungan tauhid dan akidah inilah umat Islam Madinah disatukan dengan orang Mekah. Muhajirin daripada Mekah ke Madinah, Ansari orang asal Madinah disatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Al-Quran. Melalui perantaraan Al-Quran. Walaupun berlaku perselisihan di segi cara-cara, mereka abaikan. Semua hamba Allah yang beriman kepada Allah Taala. Jadi Al-Quran perkara yang boleh menyatukan. Bukan hadis boleh memecahkan, tidak. Al-Quran boleh menyatukan. Dan hadis ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat luas untuk kemudahan hamba. Tidak boleh cara ni, cara ni. Kat Malaysia, kalau sentuh laki perempuan, mazhab Syafi'i batal wudu. Nak pergi ke Mekah, tamu haji kata ikut mazhab Syafi'i yang qadim. Tamu haji kata ikut mazhab Syafi'i yang qadim, bersyahwat saja batal wudu. Tidak bersyahwat, tidak ada masalah. Maka sana ikut mazhab qadim, di Malaysia ikut mazhab jadid. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Jadi perbezaan cara ini untuk umat manusia, kemudahan untuk umat manusia. Tapi penyatuan umat ini melalui kitab Allah Al-Quran. Oleh karena itulah tujuan kita belajar Al-Quran, perkara kedua ialah memperbetulkan pegangan akidah ini yang boleh menyatukan kita. Semata-mata Al-Quran lah. Apabila kita pelajari, kita boleh lihat ini orang Nafi, ini orang Syai'i, tak ada masalah. Dia baca kunut, dia tak baca kunut, dia baca Fatihah, tak baca Fatihah, baca Bismillah jahat, atau tidak, kita boleh lihat, tak ada masalah. Sebab ini kelonggaran, cara-cara ini kelonggaran, asalnya kita. Boleh jadi 80% ayat Al-Quran ini menumpu kepada akidah dan pegangan, memperbetulkan akidah dan pegangan. Akidah dan pegangan ini perkara yang tak nampak dan tak perlu buat. Dengar saja Al-Quran, Al-Quran kata kena percaya seperti ini, kita hanya percaya. Al-Quran kata jangan percaya seperti ini, kita tolak. Tidak ada apa-apa perbuatan. Tapi kalau rusak ini, mati kekal dalam neraka. Dan siapa pun tidak tahu. Ayah tidak tahu macam mana pegangan anak dia. Itu ayah anak. Ustaz tidak tahu apa pegangan pelajaran. Tak tahu. Jadi melalui Al-Quran lah apabila satu orang itu belajar dengan tafsirnya, ada pegangan boleh pegang, ada pegangan tidak boleh. Bila dia dengar, maka dia tolak daripada hati dia benda yang tidak boleh, dan dia terima daripada hati dia benda yang boleh. Maka selesai masalah. Ini Al-Quran. Sebab itulah setiap orang Islam sebelum dia menghadap Allah Ta'ala, dia kena jadi Al-Quran sebagai ekstrem suluh hati dia. Dia berawal dengan dia dengar
dia dengar dengan tawajud. Lebih-lebih lagi tentang akidah. Itu perkara yang bersangkut dengan rukun iman. Akidah ini perkara yang bersangkut dengan rukun iman. Rukun iman itu dua perkara ya. Rukun iman walaupun dia enam, dia dua ya. Allah, akhirat. Allah Ta'ala, kitab Allah, Rasul Allah, malaikat Allah. Nah, takdir Allah. Lima. Campur satu lagi, akhirat. Allah Ta'ala sendiri, kitab Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala, malaikat Allah, takdir Allah. Lima. Semua Allah Ta'ala. Dan satu lagi, akhirat. Jadi rukun iman ini diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan cara jelas. Dengan cara jelas. Dan perkara ini kami telah buat satu risalah kecil sebagai kesimpulan 30 juz Al-Quran yang bila kita pelajari dalam masa 2 hari itu dia boleh tetap. Dan kita dah ada alat-alat untuk kita dengar. Boleh dengar. Perkara mudah. Jadi apa yang Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita tentang akidah, kepercayaan daripada rukun iman itu, kita dengar daripada kitab Allah. Ada yang kita kena tolak, ada yang kita kena terima. Selesai masalah ini, selesai. Lain-lain itu rukun Islam. Rukun Islam, ini sebesar-besar rukun Islam semuanya. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau hanya sekadar Al-Quran, semua umat Islam tak boleh sembahyang walaupun dua rakaat. Tak mau pakai hadis. Saya Quran saja. Ingat, kalau awak bunuh Quran saja, awak tak boleh sembahyang Allahu Akbar hingga kesalahan seperti yang mana awak buat sekarang ini. Sebab Quran tidak pernah sebut dengan cara jelas dua rakaat sembahyang. Hanya diberitahu tunaikanlah solat. Ada kadang-kadang dia beritahu rukuk, ada kadang-kadang dia beritahu sujud. Tapi macam mana takbir hingga kesalahan? Nabi SAW menjelaskannya dengan perbuatan dan ucapan. Maka tuan-tuan tu kalau kata dia aku tak mahu pakai hadis, saya pakai Quran saja, dia tak boleh sembahyang. Sedangkan sembahyang ni rukun Islam yang paling besar. Tapi Al-Quran hanya beritahu dasar saja. Nabi besar Muhammad SAW lah memberi penjelasan. Tanggungjawab Nabi memberi penjelasan cara sembahyang. 400 hadis lebih daripada Nabi untuk sembahyang. 400 hadis lebih daripada Nabi untuk sembahyang. Jadi oleh kerana itulah dua gabungan ini penting. Akidahnya dalam Al-Quran, cara pelaksanaannya daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Oleh kerana agama Islam ini meliputi semua lapisan masyarakat, maka para sahabat juga sebagai neraca. Dan neraca ini pun Allah sebut dalam Al-Quran. Satu ayat berbunyi, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi, maka sekiranya mereka Yahudi dan Nasara yang ada kitab Taurat, yang ada kitab Injil, jika mereka boleh beriman sebagaimana kamu para sahabat beriman, faqad ihtadaw baulah Yahudi Nasara, dikira terpimpin jalan yang benar. Jadi Allah yang adakan ayat ini sebagai neraca untuk Yahudi Nasara yang sudah ada kitab. Kalau mereka tidak boleh beriman seperti mana sahabat Nabi yang percaya dengan Quran ini beriman, maka iman mereka tidak sah. Kalau mereka boleh percaya dan boleh beriman sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW beriman, faqadih tadaw, maka sungguhnya mereka baru dikira terpimpin. Jadi Allah jadikan para sahabat neraca pada dalam beberapa ayat. Dan ayat lain, ayat 100 surah Taubah, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu yang mula-mula memeluk agama Islam dengan Nabi sendiri, guru dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru dia Nabi, minal muhajirin wal ansar, mereka itu tergolong daripada golongan muhajirin daripada Mekah ke Madinah, dan ansari, orang asal Madinah, orang mula belajar agama Islam. Kemudian ayat ini tidak berhenti di situ. Allah Ta'ala beritahu untuk kita semua masuk dalam walladzina taba'uhum, dan orang-orang lain kemudian hari yang boleh mengikut agama Islam seperti mana muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah redha semua sekali. Para sahabat Nabi dan umat Islam hingga kiamat yang boleh mengikuti agama Islam seperti para sahabat Nabi
maka Allah lihat taubat. Ini dalam ayat 100 surah Taubah. Jadi sahabat adalah neraca. Sahabat adalah neraca. Jadi beberapa ayat dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala telah tegaskan kepada kita semua yang baca Quran, jangan tinggalkan sahabat. Kalau tinggalkan sahabat, tidak jadi Islam yang sempurna. Betulah hari ini apabila kita cakap, boleh jadi masyarakat kita tidak peka. Apabila kita kata Quran hadis contohnya, sebenarnya tidak betul. Quran sunnah, itu betul. Kita kena ikut Quran hadis. Boleh cakap gitu, tapi asal bukan Quran hadis, Quran sunnah. Sebab bila kita tengok riwayat-riwayat, tidak ada satu pun riwayat pada lidah Nabi mengatakan umat ini dibekalkan dengan Quran hadis. Tidak ada satu riwayat. Walaupun kata-kata ustaz ke siapa pun kata Quran hadis, Quran hadis. Sebenarnya, sebenarnya perkataan daripada lidah Nabi, Quran sunnah ada. Lidah hadis, sunnah. Quran dan sunnah. Beza apa ustaz? Apa beza? Quran hadis dengan Quran dan sunnah ni memang beza kan? Quran sunnah. Sunnah maknanya Nabi dan sahabat Rasul. Hadis Nabi saja. Itu perkara. Yang kedua, sunnah adalah amal-amal yang tidak mansukh. Amal-amal yang dimuat oleh Nabi sampai akhir hayat tidak berlaku mansukh, tidak berlaku pembatalan. Tapi hadis boleh jadi dia sahih Bukhari, tapi ada pembatalan, tidak boleh pakai lagi. Dia tu ada dalam kitab Bukhari tapi tidak boleh pakai, tapi dia hadis, dia tidak sunnah. Sebab hadis sahih yang tidak dipakaikan lagi kerana dia mansukh, kita kira dia hadis saja, dia tidak sunnah. Sunnah adalah merupakan hadis yang dipakai sampai bila-bila. Oleh kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pesanan dan nasihat baginda, aku tinggalkan dua perkara. Kitab Allah, sunnah. Kitab Allah dan sunnah. Dalam hadis lain, sunnahku dan sunnah sahabatku. Khulafa ar-rasyidin. Inilah lafaz-lafaz sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran adalah untuk memperbetulkan akidah dan boleh menyatukan umat Islam walaupun cara berbeza. Apabila akidah betul, apabila akidah betul, kita duduk di muka sana, ada orang Hanafi masa balik daripada Mina. Orang Hanafi ni entah macam mana, dia silap buat amal haji dia. Dia ragu-ragu tentang amal haji dia. Dia pun tak terfikir kita orang Melayu ni. Dia kata silap duduk. Dia guna masuk Urdu. Saya yakin dia tak kenal saya ni orang boleh masuk Urdu. Dia tak silap duduk masuk Urdu. Apa itu dia? Kita boleh duduk. Saya nak tanya awak tentang masalah haji. Dia bercakap masuk Urdu. Saya, kita kata, saya orang Melayu. Saya kata Urdu juga. Saya orang Melayu. Saya tak tahu anda pergi. Dia kata, tak, saya nak tanya kamu. Kami buat begini, ini macam mana ni? Saya Hanafi. Kita dah tahu masa'i itu jenis masa'i yang biasa. Kita kata rumit sangat. Kita kata gini, saya ada kawan saya Hanafi, saya telefon dia. Kita telefon, dalam telefon kita tahu ini ada satu orang bermasalah ni. Masa kamu, macam mana dia ni? Sah atau tidak sah? Jawab ada dia sah. Kesimpulannya sah. Kita kata, tuan, mazhab tuan sah. Tapi saya tak beritahu atas dasar saya orang Syafi'i. Saya telefon kepada kawan saya orang Pakistan sana, Maulana sana, dia kata sah. Jadi dia kata alhamdulillah. Mazhab saja berbeza, tapi orang sama dia. Tengok. Dia kata alhamdulillah, mazhab saja berbeza. Mana awak Hanafi, saya Syafi'i. Mana? Tapi kita hamba Allah. Cara-cara saja berbeza, tapi kita semua hamba Allah, datang ke rumah Allah, di Baitullah untuk jumpa Allah Taala, untuk melakukan ibadat yang diarahkan oleh Allah Taala dengan satu pakaian, satu laungan, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai bahasa, tapi kita semua hamba Allah walaupun cara kita berbeza. Dia orang biasa. Saya beritahu pada dia, memang benar. Kita semua hamba Allah, cara saja berbeza. Walaupun kamu cara Hanafi, kami cara Syafi'i, tapi Allah tetap akan pandang kita satu umat yang baik, yang besar. Sebenarnya di Mekah sana, itulah sebenarnya. Tak kira dia orang apa sekalipun, tengok warna putih semua. Ihram sama saja, betul tak?
launya labbaik Allahumma labbaik, mari pada segenap tempat. Walaupun mazhab berbeza, kulit warna lain pun, walaupun bahasa lain pun, tapi di sinilah ajaran agama Islam membentuk manusia mentauhidkan Allah dengan satu kiblat, satu tawajjuh, dengan satu Allah dan satu Nabi. Kalau berbeza-beza cara, cara tidak boleh memecahkan. Hari ini tengok, bila kita sebut saja cara, memang isu cara ni pecah belah. Kalau kita tak selamatkan mereka dengan Al-Quran, satu bab masalah yang besar akan berlaku. Jadi saya minta lah kepada kita semua, belajar Al-Quran dan sebarkan Al-Quran kepada benih-benih anak-anak cucu-cucu kita dan mereka-mereka yang sudah tua pun, supaya dapat satu asas yang kuat yang boleh menyatukan. Jadi Al-Quran ini mudah dan boleh menyatukan, sebab Al-Quran membahas isu akidah, kepercayaan yang tidak nampak perbezaan. Kalau amalan, kita nampak ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki. Tapi akidah, akidah sama. Semua akidah itu diperbetulkan oleh Allah. Betul, bila belajar Al-Quran, kita hanya tengok macam mana setiap orang Islam betulkan akidah. Cara-cara belajar guru lain. Kalau orang Syafi'i, belajarlah mazhab Syafi'i. Jadi Al-Quran yang antara perkara penting ialah memperbetulkan akidah dan yang boleh menyatukan umat Islam seluruhnya. Pergilah ke mana-mana, Al-Quran semua akan dibaca. Jadi oleh kerana itu, kita buatlah suatu waktu, pilihlah mana-mana waktu yang baik untuk kita belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan cara ini kita akan dapat sesuatu yang boleh menyatukan kita. Tidak ada buat lain. Kalau Islam yang beragama Islam dia boleh pecah belah, maka macam mana dia menyatukan manusia lain kepada agama Islam? Tak mungkin sama sekali. Tapi Al-Quran Allah Ta'ala telah letakkan dalamnya mukjizat yang berkekalan, yang melalui perantara inilah manusia boleh disatukan. Perkara yang ketiga, kita cuba belajar Al-Quran bermula pada surah Fatihah. Alhamdulillah hari-hari kita baca Fatihah, dan hari-hari kita baca 20. Hari ini kita akan sebut dua surah ni, kepala Quran, hujung Quran. Mari ke Putrajaya ni, boleh dua ni pun, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan yang boleh, kita akan ajar satu, beberapa minit lagi ada. Surah Fatihah dan juga Qul a'udzu billahi Qul a'udzu binnas mu'awwidzatan. Jadi Fatihah ini kita baca dan sembahyang hari-hari. Setidak-tidaknya kita juga baca dua kul. Jadi kita belajar dalam tempoh yang sejam ini dua Fatihah, dua kul dan surah Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu daripada Al-Quran. Lain-lain itu kita belajar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat, untuk hamba-Nya dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajar pada umat-Nya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini umul Quran, ibu dan induk bagi seluruh Al-Quran. Berarti sesiapa yang memahami surah Fatihah, dia mudah memahami seluruh Al-Quran. Apa saja yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan lari daripada surah Fatihah. Patutlah imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Surah lain, kita dengar. Dia nak tukar surah apa sekali itu, tak apa. Tapi Fatihah semua baca, sebab dia mewakili seluruh Al-Quran. Dan kita pun baca. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, surah Fatihah ini merupakan bacaan di antara hamba dengan Allah Taala. Sebahagiannya untuk Allah, sebahagiannya untuk hamba. Nabi kata, sebahagiannya untuk Allah. Apa maksud untuk Allah? Puja-puji hamba kepada Allah. Sebahagian lagi untuk hamba, yakni pemberian Allah kepada hamba. Dalam Fatihah kita baca, sekurang-kurangnya kita kena ada ini tasawur, gambaran masa pencapaian.
untuk melahirkan khusyuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani Abdi, hambaku memuji. Kita sedar atau tidak, itulah hambaku memuji. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Mula lagi Maha Mengasihani. Allah jawab, Afna alayya Rabbi, hambaku telah menyebut sifat-sifat baik. Hambaku telah menyebut sifat-sifat baik. Kita kata Maliki Yaumiddin, Allah kata Majjalani Abdi, hambaku telah mengagungkan. Satu riwayat lain kata Fawwada ilayya Abdi, hambaku telah menyerahkan segala urusannya kepada. Apabila satu orang itu kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau saja wahai Allah kami berhamba diri, engkau saja wahai Allah kami meminta bantuan dan pertolongan, Allah kata Hadza baini wa baina 'abdi, inilah dia batasan di antara aku dan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan akan diberi kepada hamba-Ku apa saja yang dia minta. Ayat ini bila kita kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata inilah sempadan di antara aku dengan hamba-Ku. Mana ayat-ayat yang dibaca tadi, hamba-Ku memuji itu. Dan ayat-ayat yang dibaca sampai ini, permohonan hamba-Ku yang aku akan kurniakan kepadanya. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sempadan. Maka apabila satu orang baca Ihdinas siratal mustaqim hingga akhir, maka Allah berfirman Wali abdi masa, untuk hamba-Ku lah apa saja yang dia minta, yang dia pohon. Sementara tadi bila dia baca Ihdinas, pimpinlah kami. Hari-hari bila kita baca Fatihah, Nabi kata ginilah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Fatihah ini merangkumi 30 juzuk Al-Quran sebab umul Quran. Jadi apabila kita baca Fatihah, sebenarnya kita telah membaca makna-makna bagi seluruh Al-Quran. Tanpa kita sedar atau kita sedar atau tidak sedar, sebenarnya kita telah membaca makna-makna seluruh Al-Quran. Maknanya 30 juzuk ini takkan lari daripada makna surah Fatihah. 30 juzuk ini takkan lari daripada makna surah Fatihah. Cara kita nak fahami kedudukan surah Fatihah dalam Al-Quran ini, seperti mana alif ataupun seperti mana 0, 1, 2, 3 hingga 9 huruf itu saja, 0, 1, 2, 3 hingga 9. Patut nak jadi juta, nak jadi bilion semua sekali itu, dia pusing huruf ni. Ada huruf lain lah, masuk apa? Mana huruf ni dah pusing. Begitu juga Fatihah ni, apa yang ada, makna yang ada dalam Fatihah lah dah berpusing sampai ke akhir. Makna yang ada dalam Fatihah inilah berpusing daripada seluruh Al-Quran. Cuma panjang huraian, contoh dan perbandingan kisah, tapi takkan lari daripada surah Al-Fatihah. Tidak ubah seperti mana segala bilangan-bilangan yang ada dalam dunia ini bermula pada 0, 1, 2, hingga 9 saja, tidak lebih pada itu. Itu satu fahaman, satu kefahaman. Jadi apabila kita kata surah Fatihah mewakili bagi 30 juzuk Al-Quran, itu pertama sekali kita bagikan kepada dua perkara. Pertama, di segi hubungan hamba dengan Allah. Hubungan hamba dengan Allah. Alhamdulillah ini tentang Allah. Ar-Rahmanir-Rahim tentang sifat Allah. Maliki Yaumiddin tentang sifat Allah. Jadi apabila kita sebut semua ketiga-tiga jumlah ayat ini, itu mewakili kepada makna-makna yang ada hubungan dengan sifat-sifat Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah mengikut tafsir Mawahibur Rahman, Alhamdulillah ini rezeki ketuhanan 1/4 Al-Quran. Rabbil Alami 1/4 Al-Quran. Ar-Rahmanir Rahim 1/4 Al-Quran. Maliki Yaumiddin 1/4. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alami sampai ke Maliki Yaumiddin 30 juzuk Al-Quran di segi ketuhanan. Macam mana? Daripada Alhamdulillah, makna ketuhanan adalah Allah Al-Khaliq, Maha Mencipta. Makna daripada Alhamdulillah ini apabila kita buat kajian memberi makna Allah Al-Khaliq. Daripada mana? Daripada kefahaman orang Arab. Orang Arab apabila disebut sifat Tuhan, sifat Allah, yang paling ketara bagi orang Arab adalah Allah lah yang Maha Mencipta. Sebut kata Allah, sifat yang paling zahir bagi orang Arab, Maha Mencipta. Sifat yang paling zahir, Maha Mencipta. Bukan orang kita, orang Arab. Jadi apabila kita kata Alhamdulillah, pujian hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Yang Maha Mencipta. Jadi daripada awal hingga ke surah, daripada awal Quran hingga kepada surah Al-Ma'idah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, ini 1/4. Keempat-empat surah yang panjang ini di segi akidahnya menceritakan kepada kita hamba Allah lah yang Maha Mencipta. Di segi akidahnya, dalam surah 4 yang besar ini di segi ketuhanan, Allah Ta'ala nak beritahu dan nak ajar hamba, wahai hamba ku, kenalah wahai hamba ku, akulah Allah, itu Maha Mencipta. Apa maksud daripada Maha Mencipta? Segala-gala apa yang berlaku dalam dunia ini bermula daripada Allah Ta'ala. Jasa walaupun ada daripada sesiapa tidak boleh menandingi jasa Allah, kerana dialah yang mencipta daripada tidak ada kepada ada. Maka suatu penderhakaan besarlah akan berlaku sekiranya hamba yang dicipta menderhakai Allah yang mencipta. Ini sebenarnya Allah Ta'ala nak daripada Alhamdulillah. Kalimah sangat pendek, tapi 1/4 Al-Quran. Sebagai contoh, dalam penderhakaan ini tidak ada penderhakaan yang lebih dahsyat lebih daripada anak menderhakai ibu bapa. Dalam penderhakaan sesama manusia, ada orang derhaka kepada pemimpin, ada orang derhaka kepada ketua, suami, isteri. Tapi di segi fitrah manusia tidak difahami betapa dahsyatnya penderhakaan itu jika berlaku penderhakaan di antara anak dengan ibu bapa. Sebab apa? Sebab jasa. Elah dan sebab adalah jasa. Jasa ibu bapa kepada anak tidak boleh anak itu nak balas sampai ke akhirnya. Hari ini kita berkhidmat pada ibu bapa kita, tapi kita akan mengeluh. Ada satu kawan saya kata, "Ustaz, kita berkhidmat pada ibu bapa kita. Ada satu kali kita fikir, bila ayah kita nak mati? Bila mak kita nak mati?" Ada terfikir. Sebab sedangkan anak aman, tapi penat yang nak jaga ayah yang sakit, nak jaga ibu bapa yang bermasalah, sampai fikir, bila? Sampai beritahu kepada orang pondok, "Ustaz, beritahulah kepada pondok-pondok tu semayang ajak ataupun baca Quran tertentu ni, lama sangat dah dia sakit ni." Maksud dia je mati cepat. Ini anak. Sedangkan masa anak dia sakit, masa dia jadi ayah, dia sedih tengok anak dia dan dia tak mahu supaya anak dia mati. Ayah sayang kepada anak ketika dia berkhidmat jaga anak sakit, dia sedih sekiranya anak dia ini mati. Tapi anak apabila jaga ayah sakit, dia minta supaya orang doa ayah dia cepat mati. Maknanya manusia tidak boleh menghargai jasa ibu bapa. Walaupun sama-sama berkhidmat,
ayah khidmat pada anak, anak khidmat pada ayah, tapi perasaan dalam hati tidak sama. Anak yang dilahirkan, dia tak tahu apa pun. Maka ibu bapa lah prihatin. Dia boleh tidak tidur asalkan anak dia mungkin. Tapi anak yang jaga ayah dia, dia sanggup tidur walaupun ayah dia tak boleh tidur. Dia terbalik. Kita semua sudah ada pengalaman. Oleh kerana itulah jasa ni asal. Maka anak yang mendurhaka ibu bapa dikira merupakan pendurhakaan yang paling teruk kerana sebab jasa. Durhaka pada ibu bapa kerana tak mengenal jasa. Wahai hamba-Ku, aku lebih pada ibu bapa. Sebab akulah yang maha mencipta. Akulah yang mengadakan segala-galanya. Ibu kamu, bapa kamu, semua tu daripada aku. Aku campur dalam hati dia sayang pada kamu. Kamu hanya menangis saja. Kamu tak cakap apa sekali. Kamu tak minta susu. Tapi kamu hanya mengeluarkan air mata dan menangis. Tapi aku telah beri kepada ibu bapa kamu faham. Ni dia nak minum, ni dia sakit ni, kena bawa ke jumpa doktor. Ini semua tu, dalaman-dalaman tu, siapa yang buat tu? Aku yang buat. Wahai hamba-Ku, segala jasa orang lain tu, itu kemudian. Segalanya daripada aku. Maka suatu kesalahan besarlah wahai hamba, kalau kamu derhaka pada pencipta. Ini alhamdulillah dihuraikan oleh Allah Ta'ala satu perempat pertama Al-Quran. Nak supaya meresap dalam hati hamba, Allah maha mencipta. Kamu daripada tidak ada, dia ada. Dan tidak ada jasa menandingi jasa Allah kepada hamba dia. Maka wahai hamba-Ku, jangan derhaka kepada aku. Kita sebut alhamdulillah itu, kita akan mengenali Allah maha mencipta. Maka kita hamba tak boleh derhaka. Rabbil alamin maha memelihara. Maha memelihara ini dihuraikan oleh Allah dalam Al-Quran 1/4. Daripada surah An'am sampai ke surah Al-Isra. 1/4 Al-Quran sebelum kafi. Ulama tafsir kata rata-rata dalam Al-Quran ini banyak perkara, tapi di segi akidah dan ketuhanan, Allah ingin memberi faham kepada hamba, akulah Rabb kamu yang memelihara kamu daripada tidak ada kepada ada dan memelihara kamu. Allah melihara. Ia menghindari kita daripada bahaya. Ia memberi kepada kita keupayaan, penyempurnaan. Allah Rabb. Jadi Rabb ini suatu sifat yang ada padanya dua rukun. Pertama, menghindari perkara-perkara yang mendatangkan mudarat dan menghiasi perkara-perkara yang memberi kebaikan. Gabungan dua ini dipanggil tarbiyah. Gabungan dua ini dipanggil tarbiyah. Batu tarbiyah anak adalah gabungan di antara elakkan anak itu daripada perkara-perkara yang membahayakannya dan pengisian kepada anak itu perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan padanya. Gabungan pada dua ini dipanggil tarbiyah. Arab panggil tahliyah dan takhliyah. Bilha dan bilkha. Takhliyah ni melindungi anak daripada perkara bahaya. Jangan biarkan dia bergaul dengan kawan-kawan yang bahaya. Jangan biarkan dia buat perkara yang bahaya. Jangan biar dia baca perkara yang bahaya. Jangan biar dia tonton perkara yang bahaya. Mengelakkan daripada perkara-perkara bahaya ini satu perkara, dia panggil takhliyah. Pengosongan. Yang kedua tahliyah, pengisian. Jadi tarbiahkan anak ini dengan cara pengisian, bagi maklumat yang baik, didik dengan baik, ajar tutur kata yang baik, cara makan minum dan tidur yang baik, bagi dia berkawan dengan kawan yang baik. Ini tahliyah. Gabungan dengan tahliyah dan tahliyah inilah tarbiyah. Dan ini Rabb. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan manusia, membiarkan manusia itu menjadi satu manusia yang matang di bawah tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah tarbiyah Allah. Sebab itu apabila kita kata Rabbil Alamin, kita akan kata ya Allah, engkau lah yang memberi tarbiyah kepada kami, yang menyediakan kepada kami sesuatu untuk tarbiyah diri kami. Dan apabila kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim, makna pada Ar-Rahman maha murah, maha mengasihani. Dalam Al-Quran 1/4 ketiga daripada surah Kahfi sampai kepada surah Ahzab,
daripada surah Kahfi sampai kepada surah Ahzab. Dalam itu Allah Ta'ala beritahu dialah yang mulut dan mentadbir. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Mulia dan Maha Mengasihani ini, makna di segi ketuhanan adalah yang Maha Mengurus dan Mentadbir. Yang mengurus kehidupan manusia dan mentadbir kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu Wataala. Mengurus dan mentadbir ini, ulama tafsir kata seperti mana pengurusan ibu bapa pada anak. Rahman berlaku pada semua manusia. Dia kafir ke, dia penentang ke, taat setia ke, nabi ke, siapa saja, rahmat Allah meliputi semua manusia. Rahim mengasihani kepada hamba-hamba yang taat. Dalam tafsir kata Rahim ini mengasihani hambanya yang taat di akhirat nanti, iaitu apabila sampai akhirat dia tidak lagi akan dedahkan hambanya yang dikesani itu menerima apa saja bentuk keputusan. Walaupun dia sanggup melihat hamba yang taat semasa dunia menempuh segala keputusan. Contoh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad ini adalah nabi yang terbaik. Manusia yang paling tinggi derajat. Tidak ada manusia lain setara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segi derajat tinggi di sisi Allah. Tapi nabilah orang paling susah di kalangan seluruh nabi lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku telah disusahkan untuk agama Allah yang mana tidak ada nabi setanding dengan aku di segi kesusahan. Nabi pun tidak boleh melawani nabi kita di segi kesusahan. Lebih-lebih lagi umat dia. Tapi rahmat Allah boleh melihat nabi susah. Rahmat Allah boleh melihat nabi susah kerana Allah. Tapi rahim Allah, apabila nabi telah wafat, maka tidak akan berlaku lagi pada nabi apa saja kesusahan buat seorang. Ulama tafsir kata untuk mudah kita fahami, Rahman ni seolah sifat kebapaan, Rahim ni sifat keibuan. Gabungan di antara sifat ibu dan sifat ayah lah terbiar anak tu akan terjadi. Ayah ni kadang-kadang dia semua kasar, semua kasar. Kalau ayah saja pelihara anak tu, anak akan jadi kasar. Tapi ibu lembut semua. Kalau dibiarkan anak tu dipelihara oleh ibu saja, maka anak tu akan jadi lembut. Contoh, maka gabungan daripada ayah dan ibu, maka manusia akan jadi normal, biasa. Ini sebagai contoh. Ustaz kita dia banyak bergurau. Dia kata, kalau nak pergi sekolah, ayah kena bangun. Dia kejut anak dia, pergi bangun. Sejuk-sejuk kalau pergi sekolah. Anak dia menangis, nangis, dia pergi sekolah. Ibu dia kata, nanti besok kita pergi sekolah, hari ini tak pergi sekolah. Anak dia hibur, ibu dia hiburkan dia. Tapi ayah dia bawa pergi ke sekolah. Anak dia menangis, jadi ibu dia pujuk. Jadi gabungan di antara dua itulah budak itu pergi ke sekolah. Kalau tengok ada ayah-ayah dia, dia tak akan pergi ke sekolah. Tapi atas dasar pujukan ibu dia, dia pergi ke sekolah. Dia tak, saya pergi ke sekolah kerana ibu saya, bukan kerana ayah saya. Jadi gabungan di antara dua tarbiyah inilah terbentuknya manusia. Ar-Rahman sifat kebapaan, Ar-Rahim sifat keibuan. Hamba yang taat pada Allah walaupun menderita di dunia, Allah boleh lihat. Nabi Muhammad SAW, Allah lihat dia dihina daripada kecil lagi dia sampai orang yatim, sampai dia akhir hayat menjadi nabi, dia dikepungi oleh musuh-musuh. Daripada akhir hayat nabi dikepungi oleh musuh-musuh. Nabi wafat diracuni oleh Yahudi, dikepungi oleh musuh-musuh. Nabi wafat, satu riwayat kata salah satu sebab adalah nabi diracuni oleh Yahudi. Mana musuh daripada awal tinggal akhir. Tapi Allah lihat segala-gala ini berlaku pada nabi sebab Ar-Rahman ingin melihat hambanya menderita kerana Allah. Tapi bila wafat saja nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah kita semua nabi adalah satu orang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah Taala di syurga. Tidak akan berlaku kali kedua penderitaan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Rahman dan Rahim inilah 1/3, 1/4 Al-Quran bermula pada surah Kahfi hingga kepada surah Ahzab diceritakan oleh Allah Taala di segi akidahnya tentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi apabila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim dan kita telah belajar tafsir daripada sebahagian 1/4 tadi,
maka mengingatkan kembali betapa Allah Ta'ala ini Rahman. Bagi akhir Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Akhir Al-Quran daripada surah Sabah hingga ke surah Qul A'udzu bin Nas menceritakan tentang akhirat. Bagian keempat ini tidak ada kitab lain. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, diberi kelebihan kepada aku Nabi akhir zaman, iaitu mufassal, ini surah pendek-pendek. Surah pendek-pendek yang menceritakan tentang akhirat yang tidak diberi seperti ini pada kitab-kitab lain, pada nabi-nabi lain. Ini adalah keistimewaan untuk kita umat akhir zaman, iaitu Quran kita ini bagi akhirnya banyak diberi oleh Allah kepada kita tentang akhir. Jadi apabila kita baca satu tempat akhir, rata-rata kita akan dengar di sana Allah menceritakan ahwal akhirat, ahwal akhirat, keadaan akhirat. Sehingga walaupun kita tak sampai lagi sana, di sini kita sudah dapat. Dengan sebab ahwal akhirat inilah kita akan buat persiapan rapi untuk bertemu dengan Allah di alam syurga. Jadi apabila kita belajar dengan daripada tafsir Al-Quran satu perempat akhir, maka akan tergambar kepada kita betapa jelasnya suasana akhirat. Jadi apabila kita baca dalam Fatihah Malik Yaumiddin, maka kalimah ini memberi kepada kita makna Allah Ta'ala lah yang berkuasa pada hari pembalasan. Jadi apabila kita baca ketiga-tiga ayat ini, bermakna di segi ketuhanan 30 juzuk Al-Quran, kita telah dapat sesuatu. Kemudian apabila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kata, surah Fatihah ini merupakan rahsia Al-Quran. Surah Fatihah ini rahsia bagi Allah. Tapi rahsia bagi Fatihah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Fatihah itu ada 7 ayat. Dia merupakan rahsia bagi Al-Quran semua sekali. Tapi untuk Fatihah ini, rahsianya berada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti sesiapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia boleh memahami apa maksud Fatihah. Iaitu Allah nak pada hamba dia, wahai hambaku, setelah kamu tahu akulah pencipta kamu, akulah Rab kamu, pemelihara kamu, akulah yang mengurus dan bertadbir dalam kehidupan dunia kamu, akhirat kamu, dan akulah yang memiliki dan berkuasa penuh pada hari pembalasan kamu, maka wahai hambaku, aku saja kamu hendaklah beribadah, aku saja hendaklah kamu berhamba diri, dan wahai hambaku, aku saja hendaklah kamu minta bantuan dan pertolongan. Jangan sekali-kali minta bantuan dan pertolongan lain pada aku. Ini rahsia. Iaitu Allah nak supaya hamba dia mengesahkan dia dalam melakukan ibadat, mengesahkan dia dalam melakukan doa dan permohonan. Ini asal. Jangan sekali-kali menduakan Allah dalam apa saja perkara dalam kehidupan dia. Maka apabila hamba melakukan segala-gala ini dengan penuh tawajuh, maka mohonlah ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, engkau saja kami melakukan ibadat, engkau saja kami minta bantuan dan pertolongan. Di antara yang kami nak minta daripada engkau, wahai Allah, pimpinilah kami daripada sekarang ini, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami pada jalan yang lurus yang membawa terus bertemu dengan engkau kembali di syurga. Cuma pimpin ini ada dua makna. Satu, pimpin dengan mana tunjuk jalan. Arab panggil irak atau tarik, tunjuk jalan. Satu, pimpin dengan mana bawa berjalan. Kami biasa buat contoh, kami di Kelantan sana, bila kata nak pergi Kuala Lumpur, beritahu kepada kita begini, 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 begini jalan, nak pergi sini. Orang tak pernah pergi, tak pernah main kat sini, Kuala Lumpur ni, Tuan-Tuan yang mulia, bawa kereta sendiri, dah sampai ke mana? Sampai sesat. Dia duduk di kampung dia, ada dua bangunan saja. Mari sini. Tak. Gimana? Dia tahu, Allah lebih tahu. Saya tak tahu ke mana ini. Itu tunjuk jalan. Peta pada dia, awak pergi session ni, semua sekali lah, sampai lah. Situlah. Jalan. Dia tak pernah pergi kalau. Bawa kita sendiri. Tak. Dia akan jumpa sesat sana. Irak atau tarik. Itu juga pimpin. Tapi satu lagi, saya nak pergi kongko rumah saya sekian, rumah keluarga saya sekian-sekian. Dia jumpa saya pergi. Okey? Baik. Mari dengan saya, pergi dengan saya, naik kereta saya, terus pergi.
Orang kalau lupa yang mahir sana, bawa pergi sampai ni rumah dia. Ini pun pimpin juga. Dalam ihdina ini, pimpinan mana satu? Ihdina siratal mustaqim, pimpinan yang kedua. Ya Allah, pimpinlah saya, bawalah saya sampai ke syurga engkau, bertemu dengan engkau. Bukan sekadar tunjuk jalan, maka bawa, bagi kepada saya taufik, bagi kepada saya hidayah, setiap waktu, setiap keadaan, supaya jangan saya menjadi satu yang menderhaka engkau, dan sentiasa taat pada engkau. Jika berlaku apapun kesilapan dan kesalahan, bagilah pada saya satu orang yang sentiasa bertaubat dan minta maaf, supaya segala kesilapan dan kesalahan hanya berlaku di dunia, dan apabila berlakunya taubat diterima, digugurkan segala kesalahan itu di dunia, bawa ke akhirat hanya pahala dan kebaikan saja. Pimpinlah kami ya Allah jalan lurus. Jadi bawa kepada kami, bawalah kami sampai bertemu kembali dengan kau di syurga. Bezanya kalau tunjuk jalan, ulama tafsir kata guna huruf ja ad ila, pimpin kepada. Kalau ada perkataan kepada, bermakna tunjuk jalan. Tapi kalau tanpa huruf jar, seperti ihdinas siratal ni, mana pimpin bawa kami. Mana satu terjemahan tunjuk kami. Kalau ada terjemahan sana, jangan perbetulkan. Tunjukilah kami, kalau kita terjemah biasa tu tunjuklah. Pimpinilah kami, pimpin. Guru kami kata seperti mana kanak-kanak baru nak berjalan, ayah dia pimpinnya. Kanak-kanak baru nak berjalan, nah, ayah dia pimpin dia, baru nak berjalan, dia boleh jadi jatuh. Maka pimpin dia berjalan sehingga dia berjalan. Itu lafaz, makna ihdina tu bermakna kita yang lemah ini minta pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak pimpin kita, kita tak sampai ke mana. Jadi walaupun kita sedang sembahyang, walaupun kita jadi satu orang Islam, walaupun kita telah belajar seluruh Al-Quran, walaupun kita telah belajar seluruh agama Islam, tapi kita sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim, sebab kita tidak sampai lagi tempat sebenar. Minta pimpinan Allah Ta'ala ini sentiasa. Ini permohonan kita. Kemudian kita diajar siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan mana? Masing-masing fikir jalan masing-masing. Tapi Allah Ta'ala telah beritahu jalan di sini orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu sebelum kamu. Jalan yang telah pergi mereka itu sebelum kamu, mana gulungan-gulungan yang telah dijamin syurga dan telah berlalu pergi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nisa. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafik. Hal-hal kita minta bukan jalan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara, bukan jalan musyrikin, bukan jalan munafikin, bukan jalan itu. Hal-hal kita minta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila hamba minta berkali-kali, Allah ajar kepada hamba mana golongan Yahudi dalam surah Baqarah Yahudi, mana jalan Nasara dalam surah Ali Imran Nasara, dalam surah Al-Ma'idah Yahudi, Nasara dan munafikin, dalam surah An-Nisa munafikin, dalam surah An'am musyrikin. Jadi kesemua empat-empat golongan yang sesat dalam Al-Quran, alhamdulillah empat golongan sesat saja. Yang lain-lain itu pecahan daripada empat ini. Jadi apabila satu orang hamba belajar Al-Quran, maka dia dapat tahu secara sempurna golongan-golongan yang sesat, supaya segala sifat-sifat yang Allah sebut tentang Yahudi, tentang Nasara, tentang musyrikin, tentang munafik ini, dia dapat jauhi. Jadi walaupun ringkas dia kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tapi mewakili lima surah panjang huraian tentangnya diberitahu oleh Allah pada permulaan Al-Quran. Jadi hari-hari kita baca Fatihah, hari-hari kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi alangkah bertuahnya kita bila kita dapat belajar Al-Quran, dan apa yang kita baca dalam surah Fatihah ini mewakili seluruh Al-Quran. Tinggal dua surah lagi, dipanggil surah keselamatan. Kita umat manusia biasa ni lemah, diganggu dalam kehidupan kita. Kita akan menghadap Allah Ta'ala, tapi Allah uji kita dengan berbagai-bagai gangguan. Lemahnya kita manusia ini, Allah Ta'ala zahirkan melalui perkara yang berlaku pada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita sendiri,
orang paling dikasih, orang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Tapi dia juga disihir oleh Yahudi. Dia disihir oleh Yahudi. Sehingga dia tidak sedar apa yang dia buat dalam hadis sahih. Sehingga badan dia tak boleh bergerak. Dia tidak tahu sebab apa. Nabi sakit, Nabi tak boleh bergerak, Nabi tidak tahu kenapa. Angkara sihir. Tuan-tuan yang mulia, manusia walaupun dia hebat macam mana pun, dia akan kalah. Dia akan kalah jika Allah tidak bantu dia. Musuh yang dia nampak dia boleh lari, tapi musuh yang tidak nampak dia tak boleh lari. Manusia yang menentang Nabi ini, apa saja cara dia akan lawan Nabi. Sehingga Yahudi apabila dia tidak ada cara untuk menjatuhkan Nabi dengan bagi bayaran kepada musyrikin Mekah, lawan Nabi pun tidak jadi. Dengan hasut umat Islam berpecah belah sama sendiri pun tidak jadi. Akhir sekali dia racun Nabi. Ini Yahudi. Akhir sekali dia racun Nabi. Allah nak beritahu kepada hamba, apabila kita berpegang dengan agama, kita akan diuji. Tapi wahai hambaku, segala ujian itu apabila kamu sentiasa ikut syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, kamu akan selamat. Tengok Nabi kamu, walaupun dia kekasih Allah, tapi apabila Allah Ta'ala uji dia, dia kena ujian Allah. Tapi ujian yang berlaku pada Nabi sebenarnya kebaikan besar untuk umat baginda, kita semua umat Nabi SAW. Nabi tidak tahu kenapa dia sakit, sehingga Allah datangkan malaikat di hujung kaki, di kepala, tanya, ini kenapa Muhammad ini? Dia kata, dia telah disihir. Siapa yang menyihirkannya? Yahudi sekian-sekian. Macam mana saya ini buat? Benar-benar hidup dan telaga sekian-sekian. Mana rambut disimpul, dibelit pada satu sisi sikat, diletak di dasar telaga dan ditindih dengan mayang tamak, diletak batu atas itu, sehingga air telah berubah. Boleh jadi kerana Nabi minum air itu atau mandi air itu, Nabi telah berlaku sihir pada dia. Bila Nabi sedar, Nabi panggil sahabat dia, pergi satu telaga sana, keluarkan air, ada situ, ada benda ni, kamu buang semua sekali. Allah takdirkan 11 helai rambut telah digunakan oleh perempuan Yahudi untuk menyihir Nabi. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, wahai Muhammad, untuk selesaikan sihir dan menyelesaikan masalah kamu di sihir ini, buanglah setiap helai rambut itu dengan baca dua kun, dua surah. Allah takdirkan surah ini mengandungi 11 ayat. Maka bila dibaca ayat-ayat ini dan dikeluarkan apa yang disyairkan, maka Nabi rasa dia seperti tidak berlaku apa-apa pun, segar kembali, sihat kembali seperti setiap kali. Maka Nabi SAW ajar kepada umat dia, sebelum tidur, semasa kamu lalai leka, kamu bacalah dua kul ini campur dengan kul huwallah dan sapu pada badan kamu. Tak mampu kamu, Allah lindungi kamu daripada sihir. Dan apabila dibaca selepas maghrib tiga kali dan selepas subuh tiga kali, segala gangguan-gangguan luar yang tidak ada kemampuan bagi kita untuk lawan, Allah selamat. Syarat istiqamah. Jadi ini amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasihat baginda kepada umatnya. Walaupun kita berada dalam keadaan apa sekalipun, kita tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Orang akan berdengki dengan kita. Orang berdengki pada kita ini, tak ada masalah apa lagi. Sebab dengki ini makan amalan dia. Tapi masalahnya apabila tindak tanduk dia terhadap kita yang menyusahkan kita, ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi dua surah ini Allah ajar pada kita. Cuma surah Qul A'udzu birabbil falaq, perlindungan di segi keduniaan. Perlindungan di segi kedunia. Qul a'udzu birabbin nas, perlindungan di segi keagamaan. Perlindungan di segi keagamaan ini adalah suatu permohonan daripada Allah, daripada surah ini, supaya kita dilindungi oleh Allah daripada bisikan-bisikan manusia ataupun jin yang akan merosakkan agama kita. Sebab merosakkan agama kita menyebabkan penderitaan kekal abadi di akhirat. Itu kalau Allah berbina. Adapun kalau Allah berfalaki, minta perlindungan di segi jasmani kita, jasad kita, tubuh badan kita daripada segala gangguan, baik daripada manusia yang zalim, manusia yang berdengki, atau baik daripada jin dan segala. Ini dua soal.
Cuma Allah Ta'ala ajar kepada kita, apabila kita baca qul a'udzu birabbil falaq, bacalah aku berlindung dengan Allah Tuhan yang menciptakan al-falaq, waktu pagi hari. Sebut saja satu saja nama Allah sini, Rabbil Falaq. Tapi bagi beberapa masalah, sebut satu saja sifat Allah Rabbul Falaq, tapi min syarri ma khalaq, daripada segala keburukan dan kejahatan, apa saja yang Allah telah cipta, apa saja kejahatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam apabila dia telah menutup. Sebab nisbah malam ini adalah perkara-perkara jahat akan dibuat cara berselindung, tidak terang-terangan. Perkara-perkara jahat biasa akan dibuat dengan cara berbentuk rahsia, dan umumnya rahsia ini berlaku pada waktu gelap, berlaku pada waktu gelap. Jadi perlindungan yang kita minta daripada Allah pada perkara yang biasa berlaku pada waktu yang dirahsiakan dan biasa berlaku waktu malam. Min syarri ghasiqin idza waqab, aku berlindung kepada engkau ya Allah Rabbul Falaq daripada kejahatan malam. Dan itulah waktu biasa-biasa kejahatan akan dibuat, sebab ia waktu rahsia. Dan min syarri nafathati fil 'uqad, daripada sehir-sehir yang ditiup oleh wanita-wanita yang menyehirkan manusia pada simpulan-simpulan sehir. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, daripada orang yang berdengki apabila dia melakukan sesuatu untuk memudaratkan orang yang didengki. Idza hasadani, apabila dia ingin melakukan sesuatu hasil pada dengki dia untuk memudaratkan orang yang didengki. Sebut satu saja nama Rabb, Rabbul Falaq, tapi untuk berbagai-bagai musibah jasmani, untuk berbagai-bagai musibah jasmani. Sebab itulah kita sebelum tidur kita bacalah, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada segala-gala musibah. Kemudian selepas maghrib kita baca juga, dan selepas subuh kita baca juga, supaya seluruh hari kita, sama ada waktu jaga kita, waktu tidur kita, kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan ini surah sebenarnya suatu penyerahan hamba yang kenal Allah kepada Allah. Wahai Allah, saya ikhtiar, saya beli alat, saya beli itu, saya beli ini, saya buat itu, saya beli ini, saya ada security, saya ada itu, tapi engkau sebenarnya penjaga. Segala-gala persiapan zahir saya buat, sebab saya hamba, tapi hati saya tetap engkau penjaga. Allah selamat, Allah tak akan kecewakan, Allah tidak akan hampakan mana-mana hamba yang minta perlindungan buat cara yang diajar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk musibah jasmani. Untuk musibah rohani, oleh kerana dia betapa dahsyatnya dia, sebab dia memberi kerosakan dan bahaya di akhirat. Jasmani kita walaupun akhirnya kita mati ya, tapi kalau syurga alhamdulillah tak ada masalah. Orang sehingga kita, apa yang dia nak, kita mati. Jadi hilang kita dari dunia, tapi kita selamat, kita masuk syurga. Oleh kerana itu, untuk masalah-masalah jasmani dan dunia ini, sebut satu nama Allah, itu yang mencukup. Bagi masalah rohani, masalah keagamaan, tiga nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sebut tiga nama untuk satu penyakit saja. Sebut tiga nama, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, pemelihara manusia, yang memiliki berkuasa ke atas manusia, pergantungan hati manusia ilah. Min syarril waswasil khannas, daripada satu kejahatan iaitu bisikan, daripada bisikan al-khannas, makhluk yang merusakkan hati hamba sehingga terpesong akidah, sehingga rusak akidah tentang Allah, menyebabkan manusia itu dihumban dan neraka selama-lamanya. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas, dan bisikan ini ditujukan kepada hati-hati hamba. Tuan-tuan yang mulia, rusak akidah hati kita bukan perbuatan,
hati. Kita menerima yang tidak baik. Kita tak boleh menerima yang baik. Akidah yang patut kita terima, kita tak terima. Akidah patut kita tolak, kita ambil. Ini semua adalah bisikan. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dengan sebut tiga nama Allah daripada satu sahaja bahaya, iaitu bisikan yang merosakkan akidah manusia. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinas. Dan bisikan ini biasanya akan berlaku pada hati-hati hamba. Akidah rosak, akidah yang ada dalam hati kita. Daripada mana? Minal jinnati wan nas. Daripada jin atau daripada manusia yang dirasuk oleh jin. Mungkin perkara-perkara ini kita dengar daripada manusia yang telah dirosakkan oleh jin. Jadi minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Maka dua surah inilah peninggalan Nabi kita, hujung Al-Quran, supaya hamba yang taat dan kenal Allah ini sentiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah Ta'ala, daripada tiga surah ini, permulaan surah Al-Quran Al-Fatihah dan akhir surah Qul a'udzu birabbil falaq, rabbin nas, yang kita dengar ini sebagai pendahuluan untuk kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita belajar sikit banyak ini sebagai satu jalan yang besar untuk kita mendalami Al-Quran. Dan semoga Allah akan pilih kita semua sekali di antara mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya balik kepada hamba Allah yang lain. Jadi setakat ini sajalah ucapan saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu memang daripada nafsu dan kesilapan saya sendiri.